Rizky Billar dan Lesti Kejora batal menikah pada Jumat 23 Juli 2021. Mereka menunda pernikahan karena mentaati PPKM darurat sehingga tidak ingin menggelar keramaian. Dengan kondisi seperti ini, kita nggak mau memaksakan dengan tetap menggelar pernikahan. Jadi, mau nggak mau, suka atau tidak suka, kita akan undur. Di mana saat situasi udah kondusif dan normal, tidak ada PPKM lagi, ujar Rizky Billar. Rizky Billar mengaku sempat berbicara banyak dengan Lesti Kejora satu hari sebelum pernikahan ditunda. Dalam perbicaraan itu, Lesti Kejora mengutarakan kesedihannya. Dede mengutarakan kesedihannya bahwa saat itu harusnya sudah waktu akad, tapi memang Tuhan belum mengizinkan. Tapi kita selalu percaya ada hikmah di setiap kejadian. Insya Allah, rencana Tuhan pasti lebih baik, jelas Rizky Billar. Lalu, saat disinggung apakah mengalami kerugian karena pernikahan ditunda, Rizky Billar pun menjawabnya. Ia mengaku sama sekali tak rugi karena pihak-pihak terkait sudah saling mengerti. Enggak sih, karena pihak vendor, pihak gedung mengerti situasi. Sebenarnya, sudah mewanti-wanti sih akan ada hal seperti ini. Jadi mereka minta saran ke kita, kita mengiyakan, kita sepakat soal itu, beber Rizky Billar. Setelah resmi ditunda, Rizky Billar dan Lesti Kejora belum menjadwalkan ulang tanggal pernikahan mereka. Rizky Billar menjelaskan bahwa dirinya akan sabar menanti kondisi Indonesia kembali normal sampai PPKM darurat selesai. Karena gini ya, menggelar akad itu kita mau jadi sesuatu ya, di mana akan ada teman-teman yang menghadiri. Sementara saat ini kalau nikah cuma 6 orang, kita ibaratnya kurang dapat rasanya kalau harus memaksakan, tutup Rizky Billar. Itulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Terus dukung channel ini dengan cara like and subscribe. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.